kesehatan menyebutkan tidur merupakan istirahat paling efektif, guys. Bagaimana tidak? Ketika tidur, pikiran dan tubuh akan terasa lebih rileks dan tenang setelah berjam-jam beraktivitas di siang harinya tanpa jeda. Dengan tidur yang cukup, seseorang akan mendapatkan tenaganya lagi ketika melakukan aktivitas kembali di esok harinya. Saat tidur, ada beberapa hal, kejadian, dan fenomena unik yang sering terjadi pada tubuh yang mungkin bagi sebagian kecil orang dianggap biasa saja. Namun, bagi sebagian lainnya dianggap merupakan kejadian unik yang mengandung misteri. Nah, kali ini keluarga punya cerita mau membahas tentang 10 hal aneh yang bisa saja terjadi pada saat kamu tertidur pulas. Nomor 1, somniloquy atau ngelindur. Somniloquy adalah berbicara ngalor ngidul ketika sedang tidur, guys. Atau dalam bahasa sehari-harinya mengigau atau ngelindur. Somniloquy biasanya lebih banyak dialami oleh anak-anak daripada orang dewasa. Meski tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalaminya. Ada yang hanya berupa bisik-bisik, sekedar mengeluarkan beberapa kata, atau ada juga yang malah seperti berbincang-bincang dengan orang lain. Somniloquy bisa saja terjadi karena stres, depresi, atau gejala awal sebuah penyakit. Nomor 2, mendengkur atau ngorok. Sering merasa terganggu dengan teman kosanmu yang sering mendengkur atau ngorok, guys. Jangan salahkan dia karena ngorok terjadi bukan karena disengaja, melainkan terjadi karena adanya getaran-getaran pada sistem pernafasan dan tenggorokan yang menyempit. Orang yang terlalu sering mendengkur bisa disebabkan oleh pengaruh kesehatan, guys. Kelelahan, posisi tidur yang tidak benar, atau karena pengaruh alkohol. Nomor 3, exploding head syndrome. Sindrom kepala seperti meledak ini masih sangat asing terdengar di telinga orang awam karena jarang terjadi pada banyak orang, guys. Orang yang mengidap sindrom ini biasanya akan merasakan halusinasi berupa suara-suara yang terdengar sangat keras dan jelas, seperti suara tembakan, suara benda keras yang terjatuh, bahkan suara bom meledak. Tidak ada yang tahu penyebab seseorang bisa terkena sindrom ini. Nomor 4, bruxism. Mengemberatakan gigi pada saat tidur merupakan perilaku tidur yang memang kerap terjadi pada beberapa orang, ya guys. Ketika tidur, orang tersebut akan menggeser-geser giginya dan mengemberatakan giginya tanpa perasaan ngilu. Penyebabnya bisa karena stres dan depresi, letak gigi yang tidak teratur, atau memang karena kebiasaan tidur yang sudah terjadi sejak kecil. Nomor 5, mimpi. Meski merupakan hal yang paling banyak terjadi pada orang pada umumnya, mimpi sendiri merupakan sebuah fenomena tidur yang aneh, guys. Mimpi sering dikaitkan dengan kondisi tubuh seseorang. Mimpi pun merupakan cara untuk otak untuk memproses ingatan-ingatan, karena di dalam mimpi biasanya kita sering mengalami hal-hal yang pernah kita lihat sebelumnya. Nomor 6, sleep paralysis atau ketindihan setan. Pernahkah kamu bangun tidur di malam hari atau pagi hari tapi tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh termasuk tidak bisa berbicara? Jika iya, besar kemungkinan kamu sedang mengalami sleep paralysis, guys. Dalam bahasa sehari-hari, istilah ini sering dikenal dengan ketindihan setan karena banyak masyarakat awam yang masih mengkaitkannya dengan keberadaan hantu. Meski pada kenyataannya, hal tersebut merupakan siklus tidur di mana pikiran akan terbangun terlebih dahulu daripada tubuh. Nomor 7, kentut. Hayo ngaku, ketika tidur secara tidak sengaja kamu pasti pernah kentut ketika sedang terlelap tidur. Jangan malu, karena itu adalah hal yang wajar. Pada saat tidur, semua anggota tubuh memang mulai terrelaksasi, termasuk otot-otot di sekitar anus yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak merasakan sesuatu saat ada desakan dari dalam yang tidak sengaja keluar. Nomor 8, sleep sex. Tidak masuk akal memang, guys. Namun, sleep sex bisa terjadi pada setiap orang. Sleep sex sendiri merupakan kondisi di mana seseorang melakukan adegan percintaan dengan pasangannya meski dalam kondisi terlelap. Hal ini terjadi karena seseorang sedang bergairah hingga terbawa tidur. Ketika tidur, seseorang memang bisa terangsang secara seksual. Nomor 9, sleepwalking. Berjalan ketika tertidur dikarenakan pada saat tertidur tubuh sudah bangun dan bergerak aktif, guys. Sementara otak belum sepenuhnya bangun dan belum benar-benar sadar. Saat itu pikiran akan terperangkap di antara kondisi bangun dan tidur. Sleepwalking sangat berbahaya bagi penderitanya karena bisa saja mereka melakukan hal-hal yang membahayakan dan mengancam jiwa mereka sendiri.
Nomor 10. Hypnic check. Ketika sedang terlelap tidur, tiba-tiba kamu terbangun secara mendadak dan terkejut karena merasakan seperti akan terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Memang ketika sedang tidur, pikiran dan tubuh seseorang tidak berada dalam keadaan yang sama. Ketika pikiran sudah masuk kondisi tidur, sementara tubuh masih aktif, maka terjadilah hypnic check, guys. Hal ini terjadi bisa karena terlalu lelah, kurang tidur, maupun stres yang berkepanjangan. Nah, itu dia guys, 10 hal aneh yang bisa saja terjadi pada saat kamu tertidur pulas. Tidur yang bermutu adalah tidur tanpa gangguan aneh yang saat kamu terbangun tubuh akan terasa sehat dan menyegarkan. Jadi, biasakan untuk menjaga pola tidur dengan baik dan benar ya. Oke guys, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kamu gak ketinggalan dengan info-info yang menarik dan juga pastinya bermanfaat yang lainnya. Sampai jumpa!